Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi pada episode Haji dan Umroh The Series, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kembali ke Indonesia seluruh jamaah haji yang sudah menyelesaikan ibadahnya di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dengan berbagai macam kegiatannya, telah melaksanakan umroh dengan berbagai macam rangkaiannya, dan telah ziarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang telah melaksanakan haji, diantaranya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al Imam Mutabroni di kitab Al Ausat, nomor hadisnya 8589. Nabi Muhammad bersabda, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul haju. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah melaksanakan haji dan orang-orang yang dimintakan ampun, diistighfari oleh orang-orang yang telah melaksanakan haji. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa orang yang melaksanakan haji itu mulia sekali, sehingga Nabi Muhammad SAW memintakan ampunan secara khusus kepada Allah untuk orang tersebut. Dan saking mulianya, maka Nabi pun mendoakan orang-orang yang mau minta doa atau minta didoakan atau diistighfari oleh orang-orang yang telah melaksanakan haji. Ada satu kisah dalam kitab Ihya Ulumuddin, diriwayatkan Anna Ali Ibnil Muwaffaq. Ada seorang ulama namanya Ali Ibnil Muwaffaq, hajjan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjan. Jadi beliau melaksanakan haji dan diniatkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melaksanakan haji untuk Nabi, maka beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beliau tidur, dan di dalam tidurnya beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kata beliau, Nabi Muhammad bersabda kepadaku, ya ibnal muwaffaq, wahai Ali ibnal muwaffaq, hajjajta anni, apakah engkau melaksanakan haji dan hadiah pahalanya engkau persembahkan untukku? Maka beliau mengatakan qultu na'am. Maka Nabi bersabda dalam mimpinya, Ali bin al-Muwaffaq tadi, labbaita anni, apakah engkau juga melaksanakan talbiyah untukku? Qultu na'am. Maka Nabi bersabda, fa inni ukafi'uka biha yaumal qiyamah. Oke, kalau begitu Ali, maka aku akan membalas kebaikanmu itu kelak di hari kiamat. Akhudhu biyadika fil mauqif. Akan kuselamatkan dirimu ketika orang-orang berkumpul di padang mahsyar. Fa udkhilukal jannah. Ketika orang-orang wal khalaik fi karbil hisab, orang-orang masih melaksanakan sulitnya hisab, aku akan raih tanganmu dan aku akan memasukkanmu ke surga. Intinya, orang-orang yang melaksanakan haji, apalagi dipersembahkan untuk orang tercinta melalui badal haji atau badal umrah seperti itu, ini memiliki pahala yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Apa yang tadi saya ceritakan bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 138. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Hasan juga mengatakan, man mata aqiba Ramadan, barang siapa yang meninggal setelah bulan Ramadan, au aqiba ghazwin, atau setelah perang jihad fisabilillah, au aqiba hajjin, atau meninggal setelah melaksanakan haji. Seperti kita dengar yang lalu, beberapa jamaah meninggal dunia, bahkan ada yang hilang kemudian ditemukan dalam keadaan wafat. Kata Sayyidina Hasan, mata syahida, maka orang itu adalah orang yang mati syahid. Di riwayat yang lain dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dikatakan, qala Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar berkata, al haju maghfurun lah, haji, orang yang melaksanakan haji itu adalah orang yang diampuni oleh Allah. Wali manistaghfara lahu fi syahri dhil hijjah wal muharram wa safar wa ishrin min rabi'il awal.
Begitu juga Allah akan mengampuni orang-orang yang mau minta doa, minta istighfari, minta didoakan oleh orang-orang yang telah melaksanakan haji. Mintanya kapan? Bisa di bulan Dzulhijjah dengan datang silaturahim minta doa, atau di bulan Muharram, atau di bulan Safar dan 10 hari pertama dari bulan Rabiul Awal. Intinya waqad kana min sunnatis salaf, dari bagian yang dianjurkan atau dihidupkan atau disyariatkan, dijadikan kebiasaan oleh orang-orang salaf terdahulu, yaitu an yusayyi'ul ghuzah. Di antaranya adalah membantu prepare persiapan orang-orang yang hendak perang, wa an yastaqbilul hajj, mendoakan orang-orang yang pulang dari haji, wa yastaqbil, menyambutnya, mengiring-iringi, nah, gitu ya. Wa yuqabbilu baina ayunihim, berpelukan kemudian mencium keningnya. Tentu ini beda-beda daerah ya. Kalau di daerah kita ini bukan sesuatu yang lazim, tetapi untuk orang-orang Arab dan yang ada di sekitar Arab, adat mencium kening ini adalah sebuah takrim, sebuah pemuliaan. Wa yas'aluhum addu'a lahum, kemudian datang kepada mereka meminta doa, meminta didoakan kepada orang-orang yang baru pulang haji atau orang-orang yang baru pulang perang, supaya didoakan kebaikan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk rezekinya, begitu. Wa yubadiruna dzalik, dan bersegera melaksanakan itu semua, qabla an yatadannasu bil asam, sebelum orang-orang yang pulang haji itu kembali ke aktivitas biasanya. Karena aktivitas biasa itu mungkin rentan dengan maksiat, rentan dengan dosa. Maka sebelum itu semua terjadi, kita dianjurkan untuk meminta doa dan meminta istighfar melalui orang-orang yang telah melaksanakan haji. Intinya, melalui series ini saya mengajak, yuk teman-teman kunjungi, sambut, minta doa kepada orang-orang yang telah melaksanakan haji, karena itu adalah bagian dari hal yang diajarkan oleh Salafus Saleh. Semoga keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh jamaah haji dari Indonesia yang sudah melaksanakan haji dijadikan oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisalahul jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga untuknya. Maka moga-moga dengan semakin banyaknya orang-orang yang melaksanakan haji, maka semakin banyak juga orang-orang yang tergerak untuk melakukan perbaikan, untuk berjuang, untuk melaksanakan dakwah dan mensyiarkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan selama di Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.